ketika dunia lagi gak baik-baik aja, jujur sih ya, aku tuh lebih milih buat camping bareng teman-teman gitu, karena selain bisa healing, terus aku ngerasa kayak vibes-nya selesai camping tuh aku jauh lebih happy aja gitu. Wah, lu bisa buat naik kan? Gimana? Kenapa aku suka camping? Karena terutama nih ya, pas lagi masak-masak bareng temen di alam itu tuh kayak makanannya kerasa lebih enak gak sih? Setiap aku camping, aku tuh ribet banget karena selalu bawa, kalian tahu kan, kompor kotak yang gede itu. Tapi aku udah gak ngalamin hal itu lagi semenjak aku ketemu kompor satu ini, Camping Stove 205 dari Dawlagiri. Sampai aku tuh bilang, ternyata ini loh yang aku cari selama ini. Dan kenapa aku suka kompor satu ini? Karena kompor ini tuh kompak dan kuat. Udah gitu ukurannya kecil, jadi praktis, mudah dibawa kemana-mana. Dan ketika disimpan juga ini tuh gak makan banyak tempat. Dan kompor ini juga mudah banget loh dibukanya. Kompor ini sudah menggunakan magnet untuk pengunci gasnya, yang pastinya jadi bisa buat aku lebih mudah buat pasangin gasnya nih. Kompor ini juga sudah dilengkapi dengan kontainer untuk penyimpanan gasnya, yang pastinya jadi lebih aman nih buat masak di luar. Harus ingat ya, kalian nggak boleh pakai gas isi ulang, karena terkadang gas isi ulang itu nggak bakal nempel di magnetnya nih. Kompor ini juga sudah dilengkapi dengan pan holder yang besar dan material yang kuat, jadi kalian bisa masak banyak meskipun dengan menggunakan alat masak yang berat, nggak perlu khawatir kompor ini bakalan rusak. Nah, yang paling aku suka dari kompor ini, apinya sudah berwarna biru, yang pastinya suhunya jauh lebih panas, yang bisa bikin masakan aku cepat matang. Definisi masak saset ketika lagi camping. Gimana nih, menyenangkan kan masak di alam sambil camping? Ini pengalaman aku masak sama produk Dawlagiri. Pengalaman kamu gimana?